PSIS Semarang resmi memberikan perpanjangan kontrak untuk Alfandra Dewangga. Dewangga sendiri jadi salah satu sosok yang sudah lama bersama PSIS Semarang. Didatangkan dari PPLP Jateng sejak 2020, dia terus menjadi bagian dari skuad Mahesa Jenar. Tercatat pemain berusia 22 tahun ini sudah bermain dalam 69 pertandingan. Penampilannya mulai mendapatkan sorotan sejak Piala AFF 2020 lalu. Apalagi namanya semakin naik setelah sempat menjadi andalan skuad Garuda Muda. CEO PSIS Semarang Yoyok Sukawi menjelaskan Dewangga sepakat untuk memperpanjang kontrak hingga 2027. Kontrak Dewangga sendiri sebenarnya baru akan berakhir pada tahun 2025 nanti. Menurutnya, penampilan bek yang mencatatkan 14 cap di timnas Indonesia ini cukup konsisten dan mereka sepakat untuk melanjutkan kerjasama. Hari ini kami umumkan bahwa PSIS dan Dewangga sepakat kembali melanjutkan kerjasama kontrak profesional hingga tahun 2027. Dewangga kami perpanjang karena memang kontribusinya selama ini cukup apik bersama PSIS Semarang. Tim pelatih juga mengatakan bahwa Dewangga salah satu pemain yang serba bisa karena dapat dimainkan di beberapa posisi. Sukses terus ya Dewangga, dan bawa PSIS berprestasi, kata Yoyok Sukawi. Sementara itu, Direktur Keuangan PSIS, Suwarti Aswagati, menilai kesepakatan perpanjangan kontrak Dewangga tidak mudah. Banyak tim yang sudah melakukan pendekatan pada pemain kelahiran Semarang ini. Namun akhirnya Dewangga bersedia untuk memperpanjang kontrak bersama PSIS hingga tahun 2027 nanti. Prosesnya butuh perjuangan juga karena Dewangga banyak digoda oleh klub lain. Alhamdulillah, antara PSIS dan Dewangga saat ini sudah sepakat dan akan bekerja sama kontrak profesional hingga tahun 2027.